sudah siaga, kita diberitahukan bahwa ada orang yang tenggelam. Kemudian kita bergegas untuk mengambil alat. Dalam tanda kutip saya membawa papan selancar karena saya paham waktu itu ombaknya juga cukup besar, kurang memungkinkan apabila kita membawa perahu dan sebagainya. Saya berlari, saya ambil papan selancar, kemudian sekitar korban berada di sekitar jarak dari pantai itu 100 meteran. Saya berenang sampai di korban, saya angkat korban dalam posisi yang hampir pingsan. Kemudian beberapa kali saya membawa korban atau mengajak korban untuk menyelam untuk menghindari ombak yang cukup besar. Kemungkinan korban lemas karena